My name is Andri Fabian and I want to be a fighter pilot. Saya Salma, impian saya menjadi penerbang. Nama saya Fawas dan cita-cita saya menjadi seorang insinyur. Nama saya Farhana Muhammad dan saya ingin menjadi dokter. Nama saya Evan dan di masa depan saya ingin menjadi entrepreneur. Setiap orang berhak untuk bermimpi dan juga berhak untuk mewujudkannya. Disinilah kami mewujudkannya, SMA Pradita Dirgantara. Almarhum Eyang Habibie pernah berkata, tidak ada gunanya IQ Anda tinggi, namun malas dan tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat dan mau berkorban untuk masa depan yang cerah. Jadi saya ingin melatih kemandirian saya untuk bersekolah di sekolah asrama, notabene jauh dari orang tua, melatih untuk survive, karena banyak skill-skill yang bisa kita dapat selama bersekolah asrama. Kemudian SMA Pradita Dirgantara beasiswa ya Kak, jadi secara tidak langsung saya ingin meringankan beban orang tua saya. Ini merupakan suatu pengalaman yang berharga menurut saya, yang mana saya cuma anak desa dari Boyolali bisa sekolah di SMA Pradita Dirgantara yang jumlah muridnya hanya 150 dan seleksinya dilaksanakan secara nasional. Pasti saya sangat bangga dan saya sangat bersyukur bisa diterima di sini. Sampai di sini saya masih bersyukur lagi karena fasilitas yang diberikan juga tidak main-main. Selama di SMA Pradita saya mengikuti paskibra, kemudian basket, saya juga pernah mengikuti hafiz Quran atau hafalan Quran, English Club juga pernah, karena banyak sekali ekstrakurikuler di SMA Pradita yang bisa mengasah kemampuan siswa-siswinya. Alhamdulillah saya terpilih menjadi perwakilan Jawa Tengah, Putri Jawa Tengah untuk menjadi paskibraka nasional 2019. Banyak sekali peran dari SMA Pradita Dirgantara tentunya dengan banyak fasilitas yang diberikan kepada saya. SMA Pradita Dirgantara mengerti bahwa setiap siswa di sini memiliki bakat dan cita-citanya masing-masing. Oleh karena itu, kami di sini tidak hanya dididik secara akademik, tetapi kami dibina dan dibimbing untuk menunjang bakat dan cita-cita kami masing-masing. Mendaratkan kaki di SMA Pradita Dirgantara ini, saya merasakan pengalaman yang luar biasa. Karena itu pertama kalinya saya ke Pulau Jawa. Ya sukanya itu kita mendapatkan teman dari seluruh Indonesia. Karakter kedirgantaraan mengakar kuat dalam pendidikan SMA Pradita Dirgantara. Ilmu kedirgantaraan dikemas dalam kegiatan yang menyenangkan dan benar-benar menjadi pengalaman yang baru bagi kami. SMA Pradita Dirgantara merupakan kawah candra di muka bagi kader pemimpin bangsa yang beriman, cerdas, kreatif, inovatif, dan mandiri yang berwawasan kedirgantaraan yang senantiasa tetap menjunjung tinggi budaya nasional yang sangat luhur ini. SMA Pradita Dirgantara selayaknya taman siswa. Guru di sini bertindak dan bersikap ingarso sung tulodo, ingatio mangun karso, dan ikwuri handayani. Guru tidak sekedar mengajar, tetapi guru di sini cenderung sebagai role model, dan mereka membimbing, mengarahkan, dan mendukung suksesnya proses edukasi siswa di sekolah ini.